Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini sahabat inspirasi semuanya, terkhususnya yang mencintai Breakers Radio ya. Kali ini aku datang mau mentutorialkan aplikasi Breakers Radio. Yang kata teman-teman sih ada yang gak bagus, ada yang bagus, dan ada yang layak, ada juga yang gak layak. Nah, macam-macam aja ya komentar teman-teman ini, karena katanya sih tidak akses dengan pembaca layar. Kita lihat yuk, akses apa enggak. Nah ya, aku udah update nih aplikasi Radio Breakers ya. Aku udah update ke versi yang baru. Baru aja update kemarin, pas banget menjelang ulang tahunnya. Ya. Kali ini aku mau menggunakan komentari screen reader ya, aplikasi untuk teman-teman difabel. Biasanya sih aku nggak pernah menggunakan pembaca layar ya, jarang ya, kecuali kalau di laptop doang sih gitu, baru aku menggunakannya. Nah biasanya aku ya main handphone ya biasa, normal-normal aja. Oke, kita ketuk Breakers Radio. Kalau orang awas pastinya udah paham ya, apa-apa saja muncul di aplikasi tersebut. Tapi kalau bagi teman-teman netra nih, ada yang kesulitan karena adanya iklan gitu. Padahal sih kalau menurut aku biasa aja, nggak ada yang sulit, kecuali kalau radio-radio ya memang jarang diupdate. Sahabat inspirasi ya, ya ampun, jadi ribet, jarang diupdate sama mereka, karena kan mereka itu ya udah punya aplikasi, ya udah bangga gitu, tapi aplikasinya nggak pernah diurus gitu ya. Tapi nggak beda dengan mereka radio yang aku sih kepinginnya tiap tahun terus berubah ya, seperti radio-radio yang ada di Aceh. Aku basicnya ke Aceh dulu karena memang tinggal di Aceh gitu kan, gitu sahabat inspirasi. Nah jadi kita lihat di sini ada tombol apa aja. Bagi kamu yang suka silakan ya like, comment, and subscribe ya. Kalau kamu yang suka, request, WhatsApp, Fatplay, teleponlah. Nah ini ada open navigation ya. Kita klik di sini. Nah ini perhatikan ya untuk teman-teman disabilitas, perhatikan yang kata kalian nggak akses nih sama pembaca layar. Siapa bilang ya? Ini perhatikan baik-baik. Breakers Radio. Radio di centang. Radio, ada radio di centang. Chatbox tidak di centang. Ada chat. Info tidak di centang. Ada info. Sosial media official. Sosial media nih, perhatikan. YouTube tidak di centang. Ada YouTube. Instagram tidak di centang. Tuh. Facebook tidak di centang. Telegram tidak di centang. Email tidak di centang. Kalau misalnya kamu lihat di layar, tuh hasilnya sama aja sih. Bentuknya tetap media sosial gitu sahabat inspirasi. Jadi bentuknya tetap sama gitu ya. Buat kamu yang katanya gak bisa akses, harus diperhatikan baik-baik. Sebenarnya akses kok gitu. Tapi kalau dibilang aplikasi sama yang sekarang sama yang ini tuh lebih bagus yang sekarang ya. Kalau sekarang warnanya itu lebih terang gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua dia itu tampilannya lebih rapi aja, lebih bagus gitu ketimbang yang dulu. Kalau yang dulu kan keluar itu susah banget. Nah, kalau sekarang itu mudah. Kita tinggal tekan tombol kembali. Kembali. Nah, cari. Exit. Nah. Cakep. Langsung keluar kan? Nah, jadi apanya yang susah gitu. Kalau aku sih lebih suka yang sekarang gitu ya. So, buat teman-teman yang sering dengerin Breakers Radio, sekarang kalian sangat mudah dengerin Breakers Radio. Sudah ada di online Radio Box, aplikasi Radio FM Indonesia, dan aplikasinya sendiri. Bagi kalian yang memiliki radio streaming, pesan saya cuma satu, jangan berbanggalah dengan Otodigi ya. Nah, jangan berbanggalah dengan Otodigi. Karena yakin, aku yakin banget, kalau kalian cuma berbangga dan mainnya cuma Otodigi, susah buat kalian untuk memajukan radio kalian sendiri gitu. Dan yang kedua, tips dari aku nih, jangan kalian jadikan dia itu sebagai pekerjaan yang utama. Itu cocok lah kalau kata aku sendiri ya. Tapi jadikan dia itu sebagai hiburan. Karena aku salut ada beberapa radio streaming yang bisa jadi contoh ya. Itu mengkedepankan anak muda banget, tapi aku gak nyebut nama radionya apa. Karena kita gak dibayar juga buat nyebut nama radio dia ya. Nah jadi aku gak perlu nyebut. Tapi itu yang menjadi contoh si Breakers radionya sendiri. Gitu ya, sorry banget aku rekam pakai handphone, aku gak ada sound card, maklum lah YouTuber miskin gitu kan. YouTuber tidak ada modal kalau kata orang. Tapi ya inilah aku, orangnya suka tampil apa adanya gitu ya sahabat, sahabat-sahabat semuanya. Oke deh, aku pamit undur dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Bagi yang suka silakan like, subscribe,
Bagi yang nggak suka ya udah tidak perlu ditonton. Kalau merasa kalian nggak penting buat ditonton, karena gini, aku mencontoh salah satu tutorial kita ya. Aku nggak usah nyebut namanya siapa. Dia bilang gini, dia seorang tunanetra juga. Ya kalau kalian nggak suka ya udah, berarti masih banyak orang lain yang menyukai, begitu kan? Nah, jadi ya tidak hanya mesti bergantung kepada kalian-kalian saja, begitu ya, sahabat inspirasi. Oke deh, selalu dengerin Breakers Radio, media hiburan dan informasi, karena kami akan terus menyajikan berita-berita terbaik, berita-berita terkini untuk kalian semua. Karena Breakers Radio tidak hanya menyajikan requestan, karena kami tahu fungsi radio itu bukan untuk request, tapi kita tahu fungsi radio itu adalah, lah kalau lagu kan orang bisa dengerin di YouTube gitu kan. Nah kalau misalnya berita kan, ya nggak mungkin dong nyari-nyari di YouTube, benar nggak sih? Nah, benar ya. Oke deh, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.